lalu, datanglah seorang pangeran yang menyelamatkan Putri Salju dan akhirnya Putri Salju dan pangeran hidup bahagia bersama 7 kurcaci. Enak kali ya kalau di sini ada salju. Enggak kepanasan kalau ngirim-ngirim barang gitu loh. Salju itu apa, Bos? Aduh, kamu tuh lho sapa? Sapa? Masa salju aja enggak tahu gitu loh. Salju itu apa ya? Salju itu kayak hujan yang turun dari langit, Bang Sopo. Warnanya putih, terus dingin kayak es. Gitu ya, Dit. Nah, itu Adit pinter. Sekolahnya harus makin rajin, biar makin pinter, biar jadi apa toh kalau orang pinter? Profesor, Bang. Nah, ya itu. Kalau kamu jadi profesor, kamu bisa bikin mesin pembuat salju. Kalau ndak, kamu Del. Wih, diajak ngomong kok malah tidur. Berarti kita berhasil, Bang. Ngedongengin sampai Adel tidur. Ya wis, kita pelan-pelan keluar. Jangan sampai Adelnya bangun lagi, ya. Oh ya, tak nyalain dulu kipas anginnya ya, supaya adem. Wih, mesin apa ini? Mesin pembuat salju. Salju. Baik, Profesor Adel. Profesor, mana ini saljunya? Itu saljunya. Wih, beneran ini salju. Iya, Bos. Dingin dipegangnya. Profesor Adel berhasil menciptakan salju. Dingin bolanya, dingin. Sopo, boya dilempar ke aku bola saljunya gitu loh. Iya Bos, tapi dingin. Kebal aku sama dingin, Sopo. Ayo lempar. Aduh, Sopo. Maaf Bos, Sopo gak sengaja. Hah? Bikin gunung salju? Iya, Del. Asik. Ayo main ski. Gimana mau main ski? Ya wong bergerak aja susah. Makin dingin ini, Dit. Iya, Dit. Bang Sopo gak kuat. Temu di Indonesia pun kita bisa melihat ada begitu banyak pecinta dan kolektor yang... Gimana? Gak rewel kan Adelnya? Enggak, Bun. Lah wong gak ada nangis-nangisnya kok. Sejak ditinggal Bunda tadi. Alhamdulillah, syukur deh. Terus, Adelnya mana? Tidur, Bun, di kamar Adit. Hehehe, tadi itu tak dongengin, Bun. Tahu-tahu tidur. Adit, Bos, yang dongengin Adel. Bang Jarwo apa Adit nih yang dongengin Adel? Nganu, Bun. Saya ikut dengerin. Adit bacain dongeng untuk Adel. Oh. Loh, hah? Katanya Adel tidur. Itu kok kedengeran suara ketawanya? Iya. Kok bisa ada suara Adel ketawa?
Tapi tadi beneran, Adelnya tidur kok, Bun. Ngomong apa toh, Profesor Adel? Adel bilang Bang Jarwo nggak usah takut, harus berani. Asik kok meluncur dari papan ski. Ayo Bang, meluncur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ya ampun, kenapa semuanya jadi putih begini? Iya ini ada apa toh? Kok lantainya jadi licin? Bikin aku kepleset aja. Itu Bun. Ternyata bedak ini yang bikin semua kamar jadi putih dan licin. Salju? Bukan Del, di sini nggak pernah ada salju. Mau apa toh Del? Adel, bedak kok disamain sama salju? Ayo berani jangan berhenti, kita bayi mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Ayo berani jangan. Sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita.